Halo guys, perkenalkan nama aku Tika. Di sini saya akan mereview salah satu buku karya Kak Indra Sugiarto. Ada yang tahu nggak nih Kak Indra Sugiarto itu siapa? Di sini aku akan mereview buku Kak Indra Sugiarto yang berjudul tentang Teman Berjuang. Ini dia bukunya. Ini tuh merupakan salah satu karya Kak Indra Sugiarto yang bestseller. Nah, bisa kalian dapatkan di Gramedia maupun di akun Instagramnya Kak Indra Sugiarto. Nah, kemudian di sini aku akan review tentang buku yang berjudul Teman Berjuang. Di buku ini tuh sampulnya sangat menggambarkan bahwa seseorang yang sedang berjuang, yang awalnya dia menyerah, gak ada pandangan, gak ada pandangan langkah, dan kemudian sedikit demi sedikit melangkah hingga akhirnya dia gagah berani dalam berjuang. Di sini aku akan membacakan sedikit cuplikan dari buku Teman Berjuang. Ada yang untuk bermimpi saja tidak berani, ada yang sudah punya mimpi tapi terhambat lagi. Ada yang sedang gagah berjuang tapi diserang kegagalan berkali-kali. Ada yang sudah sukses tapi terjebak dalam kehampaan dan sepi. Ada yang hilang di tengah keramaian merasa tidak ada yang mencari. Siapa nih yang seperti yang cuplikan yang barusan aku bacain? Ini bukunya sangat rekomendasi buat kalian yang sedang berjuang, kalian yang hampir menyerah di tengah jalan, belum sampai finish udah udah sampai sini aja udah capek. Nah, siapa nih? Ayo kita berjuang bareng, kita bangkit bareng. Membacakan sedikit kata-kata dari Kak Indra Sugiarto yang berada di fase luka dan kegagalan. Pada buku ini tuh ada beberapa fase seperti ini. Ada fase luka dan kegagalan. Maaf ya guys, bukunya agak rusak karena terlalu lazim gitu. Ini aku bacain yang judulnya Masa Bodoh. Meskipun saat ini kamu gagal, masa bodoh dengan tembok yang menghalangimu sekarang. Bergerak dan belajarlah agar rasa takutmu surut perlahan. Maju, jatuh dan bangkitlah. Paksa jiwa pejuang keluar dari dirimu. Paksa rasa lelahmu keluar. Paksa tubuhmu menelan risiko dari rasa kecewa. Kamu tangguh karena kamu pernah tenggelam. Semua orang berhak meraih impiannya. Semua orang berhak meraih suksesnya. Walaupun saat ini kamu gagal. Indra Sugiarto. Gimana, keren gak tuh kata-kata Kak Indra Sugiarto? Sebelum aku tutup video kali ini, aku ada closing statement nih. Tetaplah berjalan walaupun pikiran selalu overthinking, jangan pernah berhenti, tetaplah berjalan, tetaplah berjuang, walaupun orang di sekitarmu meragukan perjuangan. Jangan lupa klik tombol merah di bawah ini. See you. Terima kasih.